ane nek nggon wong wayangan sing wayangan lho dalange pesindene penabuhe ampun dibubarke sing dibubarke sinten sing nonton iku lho dalange ora butuhke penonton kok tonton karepmu ora karepmu dalange iki ditonton karo sing ditangkap karo sing digawe lho kok arep itu pangan sithik we ditampek mesti ngemplok arep kan kene ditampek dosa lho Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dede Channel. Ini mumpung saya sowan Pak Dimantep, dalang senior, dalang sepuh yang menjadi panutan kita sebagai seniman dalang juga. Ini mau nyuwun dawuh dengan maraknya pembubaran pagelaran wayang baru-baru ini, juga pembubaran tentang pelarangan pementasan di berbagai tempat. Dan ini mau nyuwun dawuh bagaimana pendapat beliau. Ya, nanti Pak De. Niki badhe nyuwun dawuh njenengan masalah pembubaran-pembubaran niki Pak De, kalau kinten pun mireng nggih. Pun mireng masalah bubaran kanca-kanca wayangan sing wis ditata, dibarke sing wis sarmayang, dibarke sing wis wayangan bubar. Lah niki nek menurut napa dawuh panjenengan pun Mas. Ya. Nek aku ngene. Selama pandemi mulai dari bulan Maret kayak betul, gawe aku kan yang pitulas minggon ora minyang kabeh, batal kabeh. Ya wis makanya ya ora dijini ya wis neng balwi terus tak wiwiti aku ruatan awat neng omah ruatan ya ruat situasi pak ya aku ya nguniti palilah haru pak Bupati, malah Pak Bupati yang paling jauh gitu mbah. Bupati Karanganyar ya? Iya, Karanganyar. Nyatanya nganti tekan dino iki, nek aku ki mayang ini mana yang aku mau virtual neng omah. Aku arep mayang peti wae ya demen ke Lampung, wih batal aku semangat teko jalan. Aku Bali kan Bali. Oh wingi ini ku? Ya, wis. Ya udah lah, itu duduk panganku, nak perkara mitung kan pangan ya. Padahal jalan perjalanan pun duduk ibu aku macam cikampek no. Waduh. Aku balik, mau ketika kena jam jam, aku tekan kene jam setengah itu besok. Waduh. Nah. Tuh, menurut aku. Tergantung situasi kau yang ini, pemerintah itu janjinya ngono ya bingung. Jelas, pemerintah keseluruhan itu bingung gagas kahanan ini. Ojo meneh kau mau cilek-cilek pemerintah itu bingung. Lah, saya itu pemerintah mesti nganang ke, apa kuih, solusi kau ya toh. Tangan aku bersih, nganggu masker, jaga jarak. Wis, aku neng omah ya ngono neng kene iki. Sing bayangan lho sing 20 kuwi enek. Aku ya ngerti nggih, pamu ya mudeng. Nah, ini ya kuwi ora ya ngerti ya kene ora enek wong nonton. Nggih, ora enek wong nonton. Terus jarake ya tak kon ngatur dhewe, ya tak cawisi banyu, tak cawisi sabun, nek ora dhewe masker tak kek. Jaga jarak monggo silahkan. Nyatane kok saya ini yo ora eneng sing ora enak sing bubarke. Malah apa kuwi yo la eneng ganjer tanggoku kuwi yo polisi yo malah yeah. Nonton. Yeah. Aku yo njaluk apa kuwi saran pun Pak Gem. Pun Pak nek ngeten nggih mboten napa-napa. Wong Pak mantep nggih wayangan nang daleme piyambak. Kedasane nggih mboten enten sing nonton blas sama sekali. Nyatane yo ora enak sing nonton. Nah, saiki sambung rapet te karo wong duwe gawe. Nah, saiki wong duwe gawe. Ngene, menurut aku lho, ya. Ora-ora untuk umum, iki menurut pendapat saya. Boleh setuju, boleh tidak. Ngene. Katakanlah nek eneng arep wong wayangan. Panjenengane wis dalang wis wayang apa-apa wis ditata. Saiki sing dijaga nek wong kerumunan kuwi mau. Nggih. Sing umpama dibubarke, sing dibubarke sing nonton. Penontonnya itu lho, coba bubar ke wong wayangan. Dalang ini dua hak.
Dalang itu punya hak dan dilindungi oleh hukum. Wayang pun ya sudah dilindungi oleh hukum. Karena apa? Wayang adalah karya agung budaya dunia tahun 2003. Sing Buddha yang Perancis ya Pak Demu. Ah sing gowo piagame ya aku mulih. Nggih. Eh, ya ta? Untuk pengakuan kuwi. Saiki wayang kon ngembangke, ya ta? Wayang dikembangke. Lah saiki nek wong wayangan ki ora entuk wayangan ki dibubarke, wayang modar no. Nggih, ora senanggap. Wayang mati apa panjenengan mateni wayang? Lah saiki yang dibubarkan itu harusnya sing nonton panjenengan ki. Wayangan dang. Kok ana wong nonton pirang-pirang. Saiki gugus tugas apa kepolisian sing dibubarke sing nonton. Ayo mulih. Monggo. Itu enggak apa-apa. Kalau bisa malah dijogo ora. Nah. Engko ada wong teko meneh, "Heh, ora kena nonton." Nah, kuwi panjenengan gugus tugas atau yang apa kuwi saka pemerintah atau kepolisian. Nggih. Ning wayange aja dibubarke. Mergo wong mayang ora golek pangan sak amplukan to. Nggih. Nah, lagi nih dalang rai untuk mayang, oh duitnya jora sepiro woi lo. Nah dalang-alangnya ya modal no dalangnya, rai untuk pangan. Betul. Nah, lagi wong maling dengan hukuman yang ditok keok. Betul. Nah lagi bedanya apa ya? Nah, contoh, gon pengajian, ya dah. Gon pengajian, yo jamaah hakeh. Contoh mau semua nokai, kok pernah dibubar ke? Nah itu wayang mas dibubar ke? Eh, wayang dibubar ke. Monggo silahkan, gak apa-apa dibubar ke. Nih yang nonton. Lalu saya kiyo, pancingannya, saya kiyo manten artemu, ya manten artemu. Anggrek dijaga jaraknya, uangnya ki terbatas. Yo, wes bentemu sih, wes upacara adat. Sakral soalnya. Sakral, ojo dibubar ke. Nono lo. Kedelek ki panjenengan wong cedak-cedake rono. Ayo, maskere dinggo. Lah itu yang bagus. Lah, saat ini ya kudu ya petugase kudu njaga nek semelang. Ngono lho. Caranya sing dibarke malah sing napa niku pemo wayangan kudu dibarke malah penontone bukan wayangane ya. Lah bukan wayangane. Lah ngapa wayangane? Terus masalah pun digelar gamelane terus dibubarke. Nonton itu pripun nek wau kan wis pentas. Wis mlaku pentas dibubarke. Seharusnya dibubarkan kan penontonnya bukan pagelarane. Dan iki nek sing wis ditata kok terus dibubarke. Niku pripun berarti? Nek wis ditata lek gedhe gamelan ditata kan wayange ditata. Nggih. Ayo to. Lah saiki petugasnya ya jaga ning kono. Didelok wae. Dalange piye nak masker ora, ya to? Nggih. Dene walaupun nek gelem ra gelem, dalange nek mayang maskere plorotke aku ya ngono to. Nggih. Ha, engko nek cabetan dunggahke karena protokol kesehatan. Yo memang awake dhewe iki sing wani apa ya sing wani gugat karo penyakit. Nggih. Wong ngawekani awake dhewe kudu bombong, atine kudu kendel. Ono, aduh waduh, yen corona. Wah, aku duan iki nyekukru modar dhewe wis. Ayo kita lawan. Nek mergane kerjaan niku kan media itu menggempur wis beritane ana mung corona, otomatis kan psikologisnya kena, ngoten lho. Lah mulane kuwi. Nek dino-dino mung dikabari wong mati wong gawe gojogangan terus, ra yo dikata-katakno masyarakat atine lak cilik. Cilik dadine. Nah. Mulane aku nenangi karo masyarakat ojo wedi protokol kesehatan ayo pancen apa dhewe kudu harus itu bareng ya wong iso tekan dhuwur kudu ngono lagi kan seharusnya wayangan barang itu kan juga bisa untuk mensosialisasikan kan ya kudune iso titip kuwi pas wayangan kuwi harus dijogo penonton gen ngaleh harus diberi napa titipan yang dalange supaya mensosialisasikan kan jane saged aja ya. Lah aku ora ya ngono to ben bengi pandangan aku ki mayang. Ayo gandeng wayang kahanane kaya ngene. Dulur-dulur, ayo nonton wayang monggo silahkan. Nek kudu dijogo jarak. Ya aku ora ya ngono. Halo eneng banyune nek ora ndek masker tak kei. Wis kudu diatur. Nah, aku tak mayang. Timbang turu sore.
Iki kanca kanca-kanca penaku yang nganggo masker kabeh sak sindene. Lah kurang piye? Lah ngenten kan nah. Mesake mesake. Lah saiki wong arep wayangan bubarke bosok dalange. Seniman mudar kabeh. Padahal dereng genah teko kapane kan? Iya. Monggo uripe manungsa niku ora nyambudane punjul ka 3 sasi ya tele-tele tenan. Ya iya mulane. Ya iya wayangan iki ora entuk iki lho dibubarke. Oh padha karo ora adil. Napa mlene iki kan mendekati pilkada. Lah mulane kuwi. Ah iki nyekai pilkada iki kira-kira kepiye nek arep panjenengane arep sosialisasi. Ya, mungkin bisa saja di rumah. Nah, saya ini kepada para calon-calon. Ini, nek panjang kepingin nopo nggih? Ajeng sosialisasi nopo kampanye lewat daring mawon. Wong kula wingi rapat kali nopo niku kali Kemendikbud mawon kula nggih. Kula njeng omah. Oh, rapatnya via ayo nganggo daring. Oh. Nah. Oh, ngeten itu. Lah nggih, nek pilkada kan mengke nek enten kampanye walaupun nanti kampanyenya jaga jarak. Mau ndak mau kan nggih padha kae ngumpulke massa. Padha karo wayangan. Lah yo saiki wayangane ning omah. Saiki kaya calone panjenengan nanggap kowe wis ketut, omah anu nanggap sampeyan iki sampeyan mang kampanye. Panjenengan engko ora iso ditonton kok ngendi kok kok YouTube to. Jaga. Lebih efektif jane. Ya iya, mung karek gelem apa ora. Iya. Lha nek apa kudu kampanye wong sak arah-arah sak lapangan ngono kae? Kampanye wong sak lapangan sing ora dadi ya akeh lho. Enggak atah saya. Iya. Dadi pendapat jenengan ngoten nggih, Pak, tentang masalah bubaran. Dadi kalau bisa jangan dibubarkan pagelarane ning sing dibubarke. Sing dibubarke sing nonton. Sing nonton. Penontone. Nah, karena itu yang berkerumunan massa dibubarke aja nganti nonton wayangane. Wayangane cukup virtual karena nah kan wayangane niku jane ya di streaming Pak, kan padha mawon virtual ngoten lho. Ini ya ngene. Saiki nuwun sewu apa penonton-penonton ini ya duwe HP nek ya rumun-rumun. Nah, itu. Nah, ngono kuwi ya kudu di apa di KPK-ni. Lah nggih terus nek nek nggon wong wayangan, sing wayangan lho, wayange lho dalange presidene penabuhe ampun dibubarke. Sing dibubarke sinten? Sing nonton iku lho. Dalange ora butuhke penonton. Kok tonton karepmu ora karepmu. Dalange iki ditonton karo sing ditangkap karo sing digawe. Niki mawon ora sepi ruwa duwite. Beda kan jaman ben-ben iku. Lha kok arep entuk pangan sithik we ditampek ngemplok artekan kene ditampek dosa lho Pak sing ngoten. Sebabe napa? Wayang kuwi entuk pengakuan dunia. Kula lho sing mangkat kula. Kula mboten umuk. Piagame enten kok enten Jakarta mriko. Enten Museum Nasional. Kula nek mboten enten kahanan ngateni kula jane moh kan. Omong gambleh ngateni iki. Ini kadang bocah-bocah ini ku terutama anak-anak ku loh dalang nom-noman udah santat sebuti kali Allah lah kalau saya dituweknya aja ngeri pun wis cahayu wayangan yang ngomah ya upamane nek ya ku mau nek wayangan yang tanggapan piye ya saya nanggap diomongi ya saya nanggap diomongi sampean mantu ya rasa oke-oke nekak ke dayok upamane wayangan lah mungkin nanti petugasnya teko, petugasnya niku jogo, mang jogo nanti nggak beriku. Angko nanti wong nonton teko, bunga, ayo bali, orang kena ditonton. Neng, ampun bubar ke dalang itu. Ampun bubar ke, wong mayang nun sewu, wong mayang nu paitane nyowol. Nggih, wong wani mayang munggah panggung, paitane nyowol. Contoh ya, pripate melek. Pikirannya ini ubah terus kupingnya gak ngurungoke tangannya gak sabetan cikile gak ngeprak nguyuh mendiampet mangan diampet bon kok nyambut jahe sih ngurung-ngurung abotnya dalangnya ura enak upaman enak sih ngajali salah sama kok gelem loh ini budaya
ini tinggalannya lo luhur biar nggak ngoten iku lo mau karek nemu karek ngelestarek ya ampun mang paido ngoten lo gue dijogo bareng bareng apa wae dhewe kalah karo wong UNESCO, kalah karo PBB, kalah karo wong Perancis. Pak Presiden ya pun ngakoni membuat hari wayang nasional tanggal 7 November. Niku pripun mengke niki nggih dadi pikiran. Ya minimal nek mboten kan kasih solusi lah, kan to, Dik. Mulane niku kula duwe penemu ngeten niki, kula niku mboten ngemana awak kula dhewe. Nek kula ora mayang ora apa-apa, pun. Mboten kok jeneng kula umuk. Pun sak modal kula, kula ora mayang ora apa-apa. Apa-apa kok tak jual wis kene tanggung urip. Lah terus buri-buri kula niki, dalang-dalang generasi penerus kula niki. Niki mengke pripun nasibe? Nggih paribasané nek wektu niki, kula iso mayang, kula ngemis-ngemis karo anu kali. Kali para pejabat-pejabat niku kula mayang kula ning omah, kula ngemis njaluk. Ning kula nggih mboten ngemis loko-loko. Kula ngemis paringi dhuwit tak ijoli karya. Mboten kula pangan dhewe, kula nggih nguripi kanca-kanca kula kaya to penabuh, sinden, tukang pengeras, peniti wayang. Lah nek dalange ora mayang ora masalah, tapi kan burine kanca-kancane mesak niki. Dur kula ngaten iku bagian kula pinten mboten sepiro mboten kaya jaman dendeng kula menyadari niku iku pemanggih kula itulah pendapat saya maka dari itu monggo bapak-bapak nggih napa nggih pun penggalih nggih mboten kok namung napa niku wah ini peraturan dari pemerintah harus begini ini harus begini. Terlalu gen Pancasila niku enten kebijaksanaan niku enten. Peraturan niku enten kebijaksanaane. Iki kebijaksanaane piye to? Supaya ora gawe gelane kono, ora gawe gelane kene. Iki piye ke daerah? Niku pemanggih kula wadene kula dianggep lepat, monggo. Saya juga menyerah. Nah, kula jujur mawon kula wayangan ngenten-ngenten omah kula. Kula buka mon. Nggih no, mboten nonton wong nonton. Sing nonton do enten, nggih HP kabeh. Kalih ngaten Pak Dek upama nggih niki upama. Seupama kan nggih ada dalang sing mboten gadah peralatan dan sebagainya, terus kadang yo kan setiap kebijakan niku kan dhewe-dhewe ini kan di masa pandemi. Antara Karanganyar, Sragen, Boyolali dan sebagainya kan beda-beda. Iya. Lah, Gandeng Karanganyar ini kan karena kebijakannya bupati dan jajarannya dan instansi terkait itu mengizinkan niki upomo ada temen dalang sing pengen wayangan virtual ning gone mboten entuk diwani niku upomo ajeng nyuwun ngampil mriki ngoten pareng mboten Pak. Lah sapa sing ora entuk? Do mayang ning kono wis. Niku ya golek ora gak dhewe, golek tanggapan sapa. Pokoknya kita memfasilitasi tempat dan alat. Heeh, nek wayang nek gamelan nek pengeras suara. Wis. Ning ora usah nggawa penonton, kowe mayang ning kono. Ya iki debidep dienggo membuang kebosanan. Nggih, betul. Nah, kula mboten njaluk napa-napa. Monggo silakan dipake. Nah, niku teman-teman terutama teman-teman dalang sing pengin virtualan yang tempatnya tidak boleh untuk wayangan silahkan wayangan yang dalamnya Pak Mantep mulai gamelan sound system sudah disiapi tinggal ragat golek mangan dhewe dan sebagainya karo carane ya nggo ngopahi penitine tukang sone ya, pokoknya Pak Mantep hanya menyediakan tempat-tempat dan alat saja dipersilakan bebas jadi ora usah perlu wedi. Dan itu tadi masalah pendapatnya Pak Dimantep tentang pelarangan. Nonton ya guys, jangan nonton lepatin dan pamutan. Jaga kesehatan di masa pandemi. Semoga menopo diparingi kaberkahan saking Gusti Allah. Nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.